Sebab itu ketika Osman bin Affan ditanya mengenai apakah hal-hal yang menakut kaum mukmin, kaum mukmin takut dia lah apa? Kata beliau, innal mukmin fi sittati anwa' min al-khawf. Osman bin Affan kata, sesungguhnya orang mukmin punya enam jenis ketakutan. Ini takut yang menyaksikan di seorang mukmin. Yang pertama, ahaduha min qibalillah ayakhuza minhu iman. Puncak takut apa? Takut Allah cabut iman. Tentang dia cabut iman, jadi orang Osman Affan kata, yang paling mengemurkan bila iman cabut. Kita mana yang tahu kita selam, bodoh lah. Daripada zaman almarhum Datuk Sayyid Ibrahim Raja sini. Kita masih ingat Datuk Sayyid Ibrahim Raja sini. Yang tak lahir, dia mengacu. Mengapunan pada saya yang sini, mengajar kita ke akidah Rasulullah Jamaah. Bila iman cabut, iman cabut kerana hati kita fasad. Iman cabut bila hati kita bercakap satu yang membuang iman. Yang bila iman cabut bila apa? Lisan kita, lisan kita. Yang ketiga iman cabut sebab apa? Perbuatan. Berapa ramai yang ini tak sedar iman dicabut pada hati. Dia keluar Islam pada hati. Ustaz sekalian, kita tak sedar diam-diam kita pun besar. Ingatkan beriman lagi. Sebab masih, sebab masih semayang, masih puasa, masih umrah, masih haji, masa-masa macam mana ada tu pun tak ada. Punca je. Ta'udzubillahi minasyaitanirrajim. Di gerbang yang pertama. Muslimin jangan sekedar, kita kadang-kadang beria-ria sangat pada Syiah sesat, Qadiani sesat, Ayah Pin sesat, ayah lain. Kita nampak sesat dari segi ajaran, tak nampak sesat dari segi diri. Sesat yang terus ke batang tubuh. Yang ni lama kan? Orang nampak hanya ajaran sesat, tapi dia ni sesat nampak. Ya. Mari kita mati pada sesat sesat pun. Apa kata Allah? Fawailun lil qasiyati qulubuhum bil dhikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka sesat. Siapa? Allah kata celaka. Celakalah mereka yang dibaca ke ayat Allah, diberitahu didak Allah, diberitahu perintah Allah, diberitahu syariat Allah, kerana hadir. Tentang kehadiran. Dalam paham orang Melayu kehadiran. Kita macam bukan lain, dan dia buat apa? Kerahatian atau menawar, dekir, sombong, tak kabur. Kalau kita buka, harus lewat, kita pun tak ada sepuluh mana. Ada yang tak sikap tu lagi? Dia boleh baca kepada Allah, ayat Allah, hukum Allah kita rasa tak kenal. Kita rasa tak selesa. Bahkan tak perlu. Dan yang seumpama, berapa ramai orang masuk susah gerbang ini? Gerbang hati dia sendiri. Ada fasil. Ini gambar apa? Ini gambar kesyirikan.
Kesannya hati di sini, hati munafik, fasik, zalim. Sebab tak berkenan ke Allah ni bukan hukum ni kecil. Bagi orang kata, mereka yang ada perasaan ini, yang masih tak selesa dibaca dalam perintah Allah, hukum Allah yang tak selesa dibaca raya Allah, mereka menempah kesesatan. Ini gerbang sesat yang bukan kecil. Dan dia gerbang sesat yang paling bahaya sebab terus pada orang, bukan pada ajaran. Yang lain kita disembahkan dekat ajaran, Syiah, Qadiani, Ayahmu, Wayahmu, dekat ajaran. Sesat yang Allah terus hantar ke lalu. Kamu tak sedar, kamu sesat. Kemudian apa yang saya kata, kata-kata ini. Yang bertolak dari hati yang tak suka ni, keluarlah kata-kata ini. Kalau kita sempat pun dah kedai, kalau kita cakap sikit pasal dalam, apa kata senawan? Ah, serupa je, serupa je. Sejak ini saya rasa berapa hari? Berapa lama yang tak sedar baru meninggalkan jambatan Islam menerusi sikap. Sesat menerusi sikap. Bukan ajaran, sikap. Sikap lagi keras teorinya tu lebih hebat daripada ajaran. Sebab dia kena kat batang tubuh. Dia bukan kena dekat ajaran. Kat batang tubuh orang kena terus. Itu yang pertama. Gerbang sesat yang kita tunggu nanti. Sudah-sudah besok? Bukan apa? Dah keluar senang kan? Bila sedap, dia sampai ke arah. Bila malaikat kata nanti ni. Tentu yang berminat saya kat info. Mesti dah habis. Keluaran JBN kan. Dia cerita hari ini apa? Di akhirat itu kita gurunya apa? Beriduyu nak tumpang minum kat kerana Nabi. Tiba-tiba dihadap oleh malaikat nanti. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Eh, kami jemaah anak berdua. Kami jemaah selama, jemaah selama. Dan tengah berada rumah dengan malaikat, Nabi tengok. Malaikat lepas kan macam rumah aku tu. Apa kata aku tu malaikat? Rasulullah, kamu wafat. Kami tak wafat. Malaikat yang kita tak wafat. Dia 24 jam bersama kita. Kamu wafat tak? Kami tak wafat. Kami tahu apa mereka buat selepas kamu tak ada. Selepas kamu tak ada punya tu, ramai lawan Nabi. Lawan ajaran Nabi. Lawan titah Nabi. Remehkan Nabi. Hina Nabi. Selepas Nabi. Akhir kata mereka, kamu tak boleh bawa. Orang-orang ada suku yang terbelah lah. Dari sampai ke saya hubungan tak asuh sedang. Bukan kisah apa, kisah apa, kisah terah. Banyak bantahan itu. Yang kedua, gerbang sesat yang tak kosong. Sebelum surah ada kisah. Dia tentang apa? Sekali kita sikap. Sikap pendirian. Ayat ini saya rasa dah kerap dibaca. Cuba konteks dia tak diberikan secara yang benar. Allah sebut nama ini, A'udzubillah min syaitan rajim. Wa ma kana lil-mu'min wa la kafir baca. Apa sikapnya? Setelah Allah rasa putuskan qada ketentuan. Tiba-tiba kata dia Allah sendiri. Ayyaku khiyar. Mereka tak pilih yang Allah buat, mereka ambil yang mereka buat.
Mereka tak ada pilihan Allah, mereka tak ada pilihan demok. Mereka tak ada pilihan Rasul, mereka tak ada pilihan dia. Ada apa Allah itu? Perbuatan menolak pilihan Allah dan Rasul itu perbuatan maksiat. Jadi menyebabkan kamu kapal tanda tanda dan bukti. Kamu sesat, sesat. Tuan sekilas, kalau kita sebelum itu ayat 3 dikasih apa? Zanat bin Dahsh. Allah guna di dosa apa? Soalan kes ni dulu tadi kan? Tuan-tuan bayangkan bangkar ayat ni, mu'minin, mu'minat, orang pemilih, mandu. Dan kali itu sebelum itu dia macam orang, Zainat. Zainat. Mu'minat kata. Lepas tu apa boleh Allah jahat? Mu'minin. Tiba-tiba orang beri keputusan dia, Rasul ini juga dia, tak nak, tak ada tau. Dia kata menyebabkan. Bila Zainab rasa agak tak setuju bila Nabi binang dia untuk Zaid bin Harisah. Tapi akhirnya macam ni. Nabi kata sebenarnya untuk Zaid atau tak, dia merasakan untuk Nabi. Jadi bukan untuk dia mula-mula untuk Nabi, tapi untuk Zaid bin Harisah. Akhirnya, akhirnya dinikahkan. Tapi Zainab mula-mula rasa takut dan didukung oleh apa-apa. Sampai kata Allah, tak ajar dia nak boleh beriman di bawah yang dia. Macam mana beriman tiba-tiba dia tak nak sebab ini merupakan perintah Allah kepada Nabi. Sebab dia ada agenda lain. Kalau kita baca seluruh kisah Nabi akhirnya apa? Akhir Zainab menikah dengan Nabi juga lagi. Tapi Allah nak padamkan satu kemudian dari dia. Situ dia ada apa? Yang melihat orang kahwin dengan istri anak angkat ini, orang hina. Allah nak padamkan kisah. Sengaja Allah arahkan Nabi untuk minat Zainab untuk Zaid dulu. Lepas itu bawa tak pula Rasulullah Hafiz setelah dicerai. Nak beritahu pertama, nak padamkan adat tahiyah. Yang takut kan nak ambil bekas isteri, ampun. Lalu Allah jadikan Rasul dia sendiri yang membuatnya. Contoh baru. Tak setuju dulu dia. Dan sikap tak setuju ni kata dia. Allah sendiri membuat sikap yang menempuh sesat. Erti yang berita, orang mu'minin pun kalau dah mengani tanda Allah. Kau dah mengani mempercikan kenapa Allah Rasul itu didengar. Walaupun dia asalnya mu'min, dengan sikap dia yang tak memilih Allah, Allah kata aku angkat kamu di gerbang sesat. Banyak berkinti hari ini beribad tu. Semangat insyaAllah tak tinggal. Puasa insyaAllah tak tinggal. Ada pergi umrah, pergi haji, zikir, tahmid, tahlil, yasin, pergi. Tiba-tiba dihadapkan dengan dua konsep, nak bersama Allah tu bersama manusia. Hukum Allah ke hukum manusia, kita masih pilih ayat amin dan yang ni, tak ada yang ni. Kita menempuh Tuhan cukupan. Pasal sesat kita macam. Sesat kita kan dia apa? Al-Tolah dan Tufitah. Tuan-tuan lah hari ni ya. Mempunyai sikap sendiri. Walaupun terang itu Allah. Tapi kita masih budak dari kan? Nak sokong ke tu. Macam tak tahu kita orang tu. Kita macam tak tahu mana kita. Tentang kalau pakai BOB dari depan kecil ni, dia datang kecil. Tak nampak BOB lah. Tiba-tiba munasabah takkan kena orang tu nampak tentang pasang kata yang usul kat depannya. Kau mampu. Boleh tak dia kata, baik aku, suka aku lah, boleh. Nak menambahkan kebebalan dia kan. Ini kata aku, baik aku, yang saya mau siapa, aku nak pasang kecil depan ke, besar depan ke, suka aku lah, boleh. Orang kata apa? Dah bodoh beban tu lah.
yang haknya kecil depan solat. Yang haknya kita orang Islam ni padanya apa? Islam. Mengapa yang kita masih teragak apa? Kita tak tahu. Aku ini. Bayangkan bagaimana kita jumpa Allah dengan sikap. Itu gerbang kedua. Sesat yang kita tak sedar. Sebab dia turun menuju ke batang tubuh. Lalu pastikan sikap kita jelas. Jelas maknanya apa? Jelas bila berlipat dengan perintah. Kita sedar kita sebagai yang bersyukur sebab apa? Islam. Satu hari, beberapa orang Yahudi datang jumpa orang kata, apa kata mereka? Wah, Umar, ada satu ayat Al-Quran yang telah turun pada kami. Kami istihar di hari turun di hari yang besar kan? Kami akan istiharkan hari turun di hari yang besar kami. Umar tanya ayat kan? Dia baca. Allah berfirman, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Kata Yahudi, ini ayat cukup sah. Ustaz, sebab apa? Pertama, Allah sendiri beritahu. Allah sendiri beritahu. Ini cara hidup yang cukup sah. Menyebabkan kamu tak payah duduk mana-mana dah. Kamu tak payah cari mana-mana cara dari sebab yang kata komplain Allah, yang cipta langit dan bumi, yang cipta kamu. Kalau kamu reti dia perlu duduk, okay, kamu saya boleh kaki dia. Ada yang tak komplain ke? Allah cipta langit dan bumi, yang cipta bulan matahari ini declare. Islam ni sempurna. Bila sempurna kamu tak payah nak toleh di kiri, toleh kanan, toleh barat, toleh timur, tak payah. Kamu ambil lah, buat. Sebab dia sempurna. Tuan-tuan, tuan-tuan rasa mana nak terima? Mana rasa selesa ni? Kalau menjadi ayah, menjadi bari, anak, anak semua hadiah. Ya, hanya saya ada di kaibah. Untuk ayah buat penyanyi. Ini kaibah cukup itu. Pasal kan? Anak suruh. Anak bosu kata, ya, ini baju untuk ayah. Dah siap semua. Lengkap dengan buntak kan? Dah siap dari sampai dia boleh cuba tajak tadi. Kita rasa nak ambil apa? Lebih selesai mana? Macam bawang lagi tuan saya. Tuan-tuan nak ambil dah lengkap ke atau yang nak jahit? Suka yang dah siap ke suka yang tak siap? Bagi oleh sepasang siap, dengan hutan, dengan hampir. Anak aku suruh bagi. Anak suruh pergi kain sepasang. Kita nak ambil yang mana yang selesai mana? Kita reti menjadi ayah. Ni Islam ni kata Yahudi kita dah lengkap sebab kita kamu semua tua. Kamu jangan fikir dah. Ambil apa yang kalau kita laksana dan hidup berdasarkan ajar. Dan Allah nak menawarkan. Apa kata? Wa atmam tu'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan ni'mat aku dengan agama yang baru. Dah lah kamu aku sempurna. Dapat pula nikmat yang juga sempurna dengan. Eh, kau nak pergi. Akhir kata Yahudi. Dan kemuncak dia nak kata. Waradhibu lakum al-Islam. Dan aku rentuk Islam sebab baik. Adil dari aku rentuk. Di tengah-tengah kita baca ayat ni, Allah kata aku hanya rentuk Islam sebagai cara hidup kamu. Eh, kita bukan apa sekarang? Kita bersama-sama sekarang? Dengan cerita pelik-pelik ke? Takut benar kita dengan makhluk palsu. Buat akta. Akta. Akta anti. Maklumat tidak benar. Itu bukan palsu. Akta anti maklumat tak benar.
Kita tak suka maklumat tak benar. Kita tak suka maklumat palsu. Eh, yang Quran ni yang benar dapat. Maklumat tak benar tak ada. Yang Quran dia benda, tapi dia hajar tak tahu. Mengapa isi Quran yang benar di kitab ni? Tiap-tiap baca Quran, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dah kamu tahu Quran yang benar, kenapa tak buat? Kenapa tak terima? Yang pasti kamu tak nak, yang benar pun tak nak, kamu tak apa sebenarnya? Mestinya juga, kita tak pernah heran di sikap sebagai orang beriman. Satu ketika dia macam tak ada satu pasukan. Allah kata ini aku punya, yang benar, confirm benar. Al-haqtu min amri rabbikum. Urusan ke mana ni? Urusan Tuhan kamu. Yang sah benar daripada Allah. Lalu kita menerima apa Allah kata, Rasul kata, sebab kejurinya bersifat sadaqallah wa sadaqah Rasul. Isu ini kita dah. Bukan kita dah. Ini cuma sekedar. Berapa lama kita lagi puas-puas sekawasan? Tak takut lagi kita bila Allah cabar dengan azab. Bersedia Allah pemikiran. Walaupun kita orang Islam. Sebab kita tak tiba saat nak pilih media lah sekolah. Lalu kata Umar kepada kita yang binatang. Demi Allah. Tak ada orang lebih tahu dan itu yang dikecuali. Bila itu mana? Semasa haji, tidak ada kita Muhammad SAW. Di Arafah, selepas asar. Dan selepas itu Nabi tak lama kan? Sekitar 3 bulan dengan 2 hari. Nak sebutnya betul kuali Allah, itu dengan Allah tadi. Menerusi Islam yang dijuruh. Dan berapa ramai yang benar-benar pergi hati. Yang benar-benar mengambil, yang aktifah. Yang berusaha, yang ambil. Miskin pun ada Allah rasa cukup tidak ada. Sebab itu bapak kata Usman, kamu tak takut ke? Bila kamu tak menentukan sikap pada agama ini, Allah akan cabut iman. Yang ketiga, gerbang sesat ketiga seberapa surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladziina yazhabuuna annahum aamanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kata fasirin, kata dah pun mengutip Ibn Abbas tentang ayat betapa Allah menggunakan bahasa bahasa kiasan cukup tajam. Kamu tak nak tajam. Mereka kata mereka beriman beriman apa waktu itu kan? Tiba-tiba Allah kata yuridu na'iyyaka hatimu ya Yahud. Mereka hampir benar-benar buka benar-benar. Mereka berhukum dan buka hukum Allah. Kamu tak rasa pelik sama Allah. Kata sejarah yang tersebut kita. Allah menggunakan apa? Yuridu na'iyyaka hatimu. Kamu ni dalam bentuk jamak. Tentu dia berkata ramai Allah. Yang sikap macam dia yang beriman. Dengan Al-Quran, beriman kepada Nabi tiba-tiba, sampai tadi nak menentukan, nak pakai sistem apa, dia tak ambil Allah, dia ambil orang lain pun. Kenapa tak kata, wa yuridu syaitan, yudillahu, ay yudillahu dalalan, dah. Perbuatan mereka menampakkan mereka ikut syaitan, bukan ikut. Dan orang kata apa? Yudillahu, mereka sesat, sesat. Ini sempadan kita. Dia menyebut antara kisah yang dia bila dua orang munafik dengan Yahudi bertemu bergaduh. Apa yang ada kata-kata ni? Kita juga Muhammad kata Yahudi. Orang Islam ni adalah Islam yang munafik juga. Jom kita jumpa dengan Ka'ab bin Aslam. Seorang dukun. Turun ayat ni. Kenapa tu dukun? Mereka pergi jumpa Nabi, dia baru tak berhati.
dan buah hati. Panjat rumah Abu Bakar. Tak bagi pun Nabi SAW kata, kini ini pun sana. Abu Bakar kata, sudah aku pun aku, aku jadi pun sana. Sama dengan Nabi. Panjat rumah-rumah. Abu Bakar tahu. Hanya sekian. Abu Bakar kata, siap. Dia naik rumah. Dia pancung Nabi ini dari Yahudi. Dan baca apa lagi? Ya Umar, antar Faruq. Umar dapat berlaku oleh Ali. Umar, engkau yang mampu berizirkan. Mari apa-apa aku Tuhan. Muslim ini jawab sekali. Kita tak sama-sama dalam. Sama-sama tak terpacak di masyarakat. Tapi kata jumpa. Bayangkan berikut si kata sama dengan moga-moga peningkatan benda yang menyebabkan kita makin pegel. Permasalahan kita di akhirat itu selamat kepada masyarakat. Wallahu'ala. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.